Ustaz, Bapak Wakasis Madrasah Aliyah Ahmadiyah yang saya hormati, Ibu Rina Sugiyati selaku Sohibul Bait pada sore hari ini yang telah memberikan tersambungkan tempatnya untuk kegiatan Ibnu PPNU dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan anak-anak sekalian dari Ibnu PPNU yang hadir pada hari ini, sore hari ini, yang saya cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita alhamdulillah meskipun dengan berupaya maksimal untuk mengajak teman-teman untuk hadir pada acara ini, alhamdulillah masih banyak yang mempunyai waktu daripada yang tidak punya waktu, karena ini kalau jamak itu lebih dari 3, ini tadi sudah banyak ya. Ini yang putri berapa itu? Hampir 50, laki-laki hampir 70. Ya, semuanya kita syukuri alhamdulillah kehadiran kita dengan niat untuk menghormati kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini benar-benar bisa kita laksanakan dan ini hanya sekedar apa kegiatan, tapi untuk yang rutin setiap hari selama bulan Maulid memang kita usahakan bisa selalu mengucapkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita diharuskan untuk membaca sholawat? Karena bacaan sholawat ini mereka yang belum tahu seolah-olah suatu kegiatan bid'ah ya, atau memang belum pernah ada zaman Rasulullah seperti orang berkumpul membaca sholawat, itu tidak ada memang. Dan ini memang jelas bid'ah ya. Jadi sholawat atau perjanjian seperti ini itu sebetulnya memang bid'ah. Jadi kalau Anda merasa, wah orang bid'ah, jangan, kamu memang betul bid'ah. Tapi memang bid'ah itu kan ada dua kategori ya, bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah, atau bid'ah dolalah, bid'ah hasanah. Yang kita alami, yang kita laksanakan sekarang ini dan bertahun-tahun oleh para alim ulama, para wali, para masyayikh, para ulia itu karena memandang bahwa membaca, memperingati peringatan kelahiran Rasulullah itu termasuk hal yang baru dan memang berbahaya. Karena pernah ditanya oleh seorang sahabat dari Al-Hawi, itu seorang ulama yang memang menerangkan tidak boleh ada di sini di dalam tentang membaca sholawat. Karena sholawat bagaimana seorang di dalam syarat, karena perbuatan melakukan perbuatan apa ini tidak dianjurkan pada masa Rasulullah, tidak pernah. Dan segala sesuatu yang menjadi dorongan bahkan perbuatan oleh syarat berarti ada indikasi pemerintah. Padahal tadi saya sebutkan, tadi anak-anak sudah membaca bahwa Allah sendiri juga melakukan apa itu, memberikan salawat kepada Nabi. Kita sering membaca Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله سبحانه وتعالى وملائكته وكبرهم ملائكته semuanya yusalluna bersama-sama mengucapkan sholawat ala Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini perintah yang mulai di awal, hei di sabat begitunya, hei wong-wong sing podo iman, salu podo maca sholawat siro, podo sholawat siro kabeh alaihi ing atase Nabi wa sallam tasliman lan salam sallam. Jadi kita dianjurkan kalau sholawatnya Allah kepada Nabi itu merupakan sanjungan ya, sanjungannya Allah kepada Nabi Muhammad. Lumung sing gawe-gawe dhewe kok disanjung.
disanjung-sanjung diri seolah seperti yang benar. Memang sengaja Allah membuat suatu makhluk yang sangat terpuji, yang sangat mempunyai nilai dibandingkan dengan umat seluruhnya, makhluk seluruhnya yang dibuat oleh Allah. Langit, bumi, gunung, bintang, matahari, bulan dan sebagainya itu salah derajatnya lah dengan apa itu, dengan Rasulullah. Karena sebelum Allah menciptakan dunia seisinya, ini Allah sudah menciptakan namanya Nurul Muhammad. Ya, Nur Muhammad itu sudah dibuat lebih dahulu. Makanya kalau bisa kita berpikirkan ke belakang, tanpa adanya Nur Muhammad maka dunia ini tidak akan terjadi. Kita tidak akan lahir. Kita tidak akan diciptakan oleh Allah. Karena Allah memang menciptakan Nurnya lebih dahulu, Nur Muhammad. Itu adalah seorang makhluk yang inti di hadapan Allah, dipuji oleh Allah sendiri dibandingkan dengan malaikat, jin, dan para anbiya, para ulama, maupun para ulama, para anbiya, para nabi sendiri itu yang paling mulia. Nabi Allah Adam saja itu suka sujud kepada Nabi Muhammad. Hormat artinya itu bukan sujud, ya, tapi hormat kepada Nabi Muhammad. Nah, inilah kita sebagai umatnya, berarti kita kalau kita memperingati beliau kelahirannya, memang ada dalam hadis Rasulullah ada menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak mau dipanggil sebagai Sayyidina, di Sofyo-Sofyo itu tidak mau. Itu Nabi Muhammad, karena saking apa? Saking tawadhu'nya. Beliau seorang tokoh tapi bukan kepengen dibangga-banggakan, kepengen di apa itu dimuliakan atau di Sofyo-Sofyo itu enggak begitu penting Rasulullah. Sehingga biasa wae yang karang. Apakah kalau Rasulullah seperti itu terus kemudian kita manggil Rasulullah dengan Muhammad saja, kira-kira macam enggak? Nah, kita manggil teman kita saja yang akrab, karena kita panggil orang manusia yang tobatnya atau derajatnya jauh bawah Rasulullah. Apalagi Rasulullah sebagai pemimpin dunia. Kita hanya mengucapkan Sayyidina saja dikatakan itu bid'ah. Kemudian dikatakan udhola, dikatakan bagaimana ada itu ya. Jadi kalau ini dimana undang bapak itu ada undang jangkar. Ya, orang yang ngat pitalung kok undang Pak Ali kok jadi undang Pak. Pak Nun sama Pak Ali jangan kuproso. Ini contoh kasaran saja. Makanya kita memuliakan. Oh, kita kadang ikut hadir kalau diundang apa ulang tahun dari teman kita, biasanya hadir enggak? Kan diundang ulang tahun. Hadir. Padahal ya kesibukan. Tapi kenapa ulang tahunnya Rasulullah kita diundang enggak mau hadir? Apakah lebih penting teman atau lebih penting dunia seisinya daripada Rasulullah? Ini kita harus berpikir ke situ. Kalau kita enggak berpikir ke situ, diundang ini iki ora apa pentingnya. Barangkan ini baru nyanyi-nyanyi gelonggong. Padahal tujuannya adalah menghormati Rasulullah. Ini sebagai apa itu pembuka hati kita minal dzulumati ilan ilan nur. Kita diantarkan oleh Rasulullah dari pepeteng kepada nur, kepada pemadam penghuni sing gelap gulita atau jahiliyah atau dzalun mudzillun wong wong sing padha dzalim wong sing tersesat, kepada kita sekarang baik dengan teman-teman seperti ini karena ajaran-ajaran Islam mengajak kebaikan. Lu mau kok mau teko? Itu kan keliru. Ya, apapun, karena apa? Kita pernah melihat apa salah satu dawuhnya Rasulullah, mawahala watal iman, apa sing diarani kenikmatan iman itu apa? Kita kalau tanya, halawatal iman itu siji menganggap ya Allah itu lebih di atas atas, di atasnya. Artinya Allah, kemudian yang kedua Rasulullah, Nabi Muhammad, ya itu cinta kita, pengorbanan kita itu harus lebih besar daripada buat nasi ajma'in semua manusia. Yang pertama bukan semua manusia, kepada walidain, ya kepada kedua orang tua. Kita hormat kepada orang tua berlebih-lebihan, kemudian kita menyampaikan Allah dan Rasulnya, itu dianggap orang yang belum puncak imannya tinggi. Ecek-ecek. Ya?
Jadi kalau kita misalkan ya, kita diundang seperti ini hormat Kanjeng Nabi, kita kadang-kadang karena kita cinta dengan orang lain, akhirnya kita lebih mementingkan kegiatan yang di luar untuk menghormati Kanjeng Nabi. Berarti kita iman kita masih ecek-ecek. Masih kita menganggap Rasulullah itu di bawah yang lain. Padahal hadisnya Rasulullah, kita mencintai Allah dan Rasul itu harus melebihi cinta kita kepada kedua orang tua, karena sia cumain dan pada semua manusia, ada karo petinggi, ada camat, ada bupati, ada presiden, menteri. Kalau misalkan diajak kemudian hal itu kamu lebih cintai, ya berarti kamu masuk keliru. Nah inilah pentingnya kita menghormat kelahiran Rasulullah. Kenapa kita harus benar-benar selalu meluangkan waktu. Ya kalau saya di rumah saya di Gatuh itu ada orang yang sakit, takon wasilah. Awak rada loro, ini ada yang sepuh datang ke masjid kemarin jatuh. Saya kira besoknya enggak datang. Tadi malam tak meleke tak apa itu tak long. Alhamdulillah saya kira dengan enggak rawuh. Wong tuwa mangkon ana judlangan ini rumah sakit ora ono judlangan. Kemudian dia langsung duduk tiba sakit. Karena dia pas senangnya cintanya dia kepada Rasulullah dan dia datang ke Rasulullah sabri niat. Ya Allah, saya niat hormat Kanjeng Nabi kekasih panjenengan. Jadikan wasilah nek peloro penyakit kula ical. Panjenengan tadi ono saras, kok menawi kula boten sehat, kok menawi panjenengan apa menika iki dadi wasilah kawula panjenengan rezeki kan halal barokah. Gudumo. Jadi jadikan wasilah kita itu dalam rangka untuk mencintai Rasulullah. Insya Allah kalau kamu memang sudah berniat hatimu lengket dengan Rasulullah, maka insya Allah kamu tidak akan disempitkan oleh Allah dari satu kebingungan, kebuntuan berpikir, kerupakan rezeki, kebodohan kedebilan. Insya Allah kalau kamu sering baca sholawat, jadi sholawat itu bikul lihajatin, jadi semua hajat yang kita inginkan kamu baca sholawat seakan-akan ya, orang iso ping 1 iso ping 200, orang iso 200, 300, orang iso 300 ping 1000. Oke, menelah orang iso ping 1 yang sing akeh sisan ping 1000. Itu jadikan wasilah ya Allah di barokati sholawat kabulo mendapat panjenengan panjang baru siang kabulo kambil ya Allah paling mana ibu kabulo panjang lu biarkan rezeki ini ya Allah panjangan baru mana kesarasan kamu tiupkan di air kalau kamu yakin hakul yakin baca sholawat 1000 kali bacakan sholawat dengarkan sholawat air kamu tiupkan kamu minumkan ibumu yang sakit dengan mengharap ridho dari Allah yang menutup itu bisa jadi obat. Pernah percaya enggak? Kalau kamu yakin bisa untuk semua apa saja, sholawat itu bisa. Makanya ini sedikit yang saya berikan, ini semacam nem yang surupan kawaya buko. Yang penting intinya ya, mari kita anak-anak ibnu PBNU itu adalah andebu dari Nahdlatul Ulama. Kalau kamu berarti hari ini adalah sebagai kader-kader atau leadership bagi ulama yang akan datang untuk mengembangkan Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu wong sing apa itu selalu ada di tengah-tengah ya. Ausat atau maksudnya kuwi ora dadi wong sing radikal, kamu juga tidak jadi orang yang salah, tapi kamu ada di tengah. Ahlus Sunnah itu di tengah-tengah ya, antara Jabariyah dan Qadariyah. Kamu harus ikut sana, orangnya moderat. Makanya banyak orang yang tidak suka dengan ulama itu dianggap sebagai yang memang sudah tidak apa-apa. Itu orang tidak suka memang banyak, tapi kita tetap harus mempersiapkan diri kita untuk menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Di tengah masyarakat kamu harus jadi uswatun hasanah. Ya, ya tahu? Kamu masih ingat tuh ayat Al-Quran yang intinya tentang uswatun hasanah? Apa? Kalau Rasulullah itu sebagai laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Disingkirin uswatun hasanah terus wong aku jeneng Al-Qur'an iso.
Lha kok suatu kasana liman kana, liman kedua wong kana ono sapa wong yarju kang arep-arep sapa wong mau loha Allah marang Allah wal yaumil akhir lan dina kiamat wa zakarullah katsiran lan dadi nyebut Allah sakjane. Eling karo Gusti Allah. Makanya kalau Anda kepengin meniru Rasulullah, jadilah kamu sebagai uswah hasanah, contoh teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Jangan sebaliknya kamu di tengah masyarakat jadi sampah masyarakat, ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka toto akhlak kamu, kamu tata yang baik, jangan kamu tiru-tiru jadi anak-anak yang tidak sama dengan abadiah. Bagaimanapun kamu memang anak muda, tapi kamu masuk di dunia lembaga abadiah, berarti kamu harus sudah membedakan diri kamu tidak sama dengan mereka yang umum. Ya si umum song ini, song ono, song naku, ya harus seperti itu, karena sudah masuk dalam lingkungan yang dekat dengan orang-orang ulama, namanya begitu. Makanya kamu sering diberi nasihat terus seperti supaya wong tuamu bangga punya anak kan kamu, ojo nanti menyesal, wah aku tidak anak topeng balik renang aku yang menggunung koron-koron akali. Nah, bilang dari orang itu contoh misalkan, ya. Yeah. Jadi yang saya anggap jangan sampai wong tua ini getun di anak gue. Tapi orang tua itu bangga punya anak kamu. Wah, anakku kok pinter macam berjanji, pinter ngaji, neng masyarakat di kumpul sampai ya Allah. Alhamdulillah aku di Raison ini lah, anakku udah pinter ini, baru-baru sekolah dengan dia. Alhamdulillah, ini sebuah, ini nasuk ya hati. Ya Allah, alhamdulillah. Burina kenal. Untuk ganjar fadilai bisa berjajok wih berina ya Allah Gusti bisa berjajok wih berina kena elai nah Allah abe itu abe alhamdulillah untuk semua yang hadir ini dan semua anak abadiah akan jadi generasi yang akan jadi tokoh-tokoh di dalam masyarakat, bisa menjadi uswah hasanah. Amin Allahumma amin. Ya demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai-sampai sekali lagi, jangan lupa setiap malam ikut kegiatan maulid Nabi. Cintailah Rasulullah melebihi segala-galanya. Melebihi bapakmu, orang tuamu, konjolmu, pacarmu. Masalah pacar, kepret, hilang. Lalu nanti Nabi, oh gitu. Oh nacorai, kalau malam minggu, alah kepret, enak, enak mauludian. Ganjaran lu yang kek. Nah, itu ya. Sekian aja, orang punya minta maaf, maafu minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari Wakasis Pak Sudi Harutan. Tempat dan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Taib Samsonor selaku Ketua Pembina Ibu PPNU dan juga Bu Rina Sugiyarti selaku Sohibul Hajah yang ditempati dalam kegiatan Maulidur Rasul pada sore hari ini. Dan anak-anakku Ibnu PPNU yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kesempatan pada sore hari ini kita bisa bersama hadir. Dan saya mohon maaf saya terlambat tadi ya, karena ngelami anak karena ketiduran ya, selama di ketiduran kena banget itu. Dan alhamdulillah saya tidak bisa menyampaikan banyak kata karena kita sudah mau jam 6 petang. Saya hanya memberikan beberapa hal kaitannya dengan kesesuaian bahwa saya mohon maaf untuk seluruh warga Ibnu PPNU. Mungkin ada juga yang anggota Hisma, mungkin juga ada anggota Pramuka, soalnya wonge yoiku sing apik yoiku sing budungano patet apik yoiku
Semoga meluber nanti barokahnya kepada seluruh warga Abadiah. Amin. Saya mohon maaf untuk semuanya karena di masa-masa pandemi seperti semacam ini kita tidak bisa melaksanakan suatu agenda kegiatan yang